Jessica Iskandar mengakui kehamilan anak ketiga melalui program bayi tabung ini berbeda dari kehamilan sebelum-sebelumnya. Selain mual, muntah-muntah hingga menurun nafsu makan, ibu dua anak ini juga sensitif dengan penciuman terhadap bau-bau sangat menyengat bisa saja membuatnya muntah. Melihat Jessica Iskandar mengalami hal serupa, Vincent Verhaegh selaku sang suami mengatakan kalau dirinya sangat berhati-hati akan hal tersebut. Kehamilan saat ini sangat sensitif. Aromanya terlalu bau. Aku mandi pun juga sabunnya terlalu strong diganti, kata Vincent Verhaegh dalam konferensi pers digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jedar menjelaskan jika bau-bau seperti deodoran hingga souvenir pun bisa membuatnya mual-mual ketika mencium aroma itu. Sehingga untuk mengantisipasinya, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaegh mulai menghindar hal-hal tersebut. Kendati sikap Jessica Iskandar sangat sensitif, Vincent Verhaegh memilih sabar untuk menghadapi sikap istrinya tersebut. Bahkan pria blasteran Belanda ini semakin siaga untuk menjaga kandungan Jessica Iskandar kini telah memasuki trimester pertama. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.